antara Senin atau nggak Selasa ya aku up. Baru beres soalnya tadi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita. Kabar terbaru terupdate mengenai perkembangan Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua. Apalagi kabar baru-baru ini yang cukup hangat, yakni tentang hilangnya channel YouTube dari si Dedi Lesti. Ya, secara tiba-tiba channel dari Lesti Kejora, kekasih Rizky Billar itu tiba-tiba hilang. Tentu hal itu memantik perhatian kita semua. Apa yang terjadi dan apa penyebabnya sehingga kanal YouTube milik si Dedi itu tiba-tiba hilang? Baik di searching dan dicari dari berbagai cara, namun channel tersebut ternyata tidak ditemukan. Tentu hal itu memancing perhatian kita semua akan kejadian serta hilangnya kegiatan yang telah dijanjikan oleh Teh Yuli beberapa waktu lalu. Sehingga hal itu tentunya juga sampai pada si Dedek Lesti, yang mana si Dedek Lesti mengunggah dalam IGS-nya untuk mendoakan. Ya, dalam latar yang berwarna pink itu Dedek Lesti menuliskan, mohon doanya ya teman-teman semua, mudah-mudahan Lesti Channel Official bisa balik ya, kata si Dedek Lesti. Sebelumnya kakak Dedek Lesti yakni Benny Mulyana Sofian juga mengunggah di IGS-nya yang menyebutkan, saya sedang cari tahu tentang Lesti Channel, doain semoga bisa kembali. Ya, tak hanya dari keluarga, tapi tim dari Dedek Lesti sendiri, tim YouTube-nya yakni Yuli Maul juga menyampaikan hal senada terkait dengan raibnya Lesti Channel tersebut. Lesti Channel lagi kita urus ya, doain ya, kata Teh Yuli. Tentu saja tak hanya Yuli Maul yang mengungkapkan hal tersebut, Iksan Pir, teman dari Teh Yuli yang juga bagian YouTube tim Dedi Lesti, YouTube Lesti Channel sedang diurus. Ya, mohon doanya, doain bisa kembali ya, katanya. Begitupun Rizky Billar menurunkan ahlinya Fadli Akbar, kameramen editor dari pada Rizky Billar itu pun sendiri mengunggah di IGS-nya, tenang, jangan gaduh, kita sedang proses. Tentu saja hal itu cukup menggembirakan bagi kita semua, yang mana tim Dede dan kakak Billar semua sama-sama kompak. Semoga ada solusi. Semoga channel YouTube si Dede Lesti bisa kembali sehingga kekiutan dari Lesti dan Billar bisa kita tonton dari channel tersebut. Tentu saja terjawab sudah rasa penasaran kita selama ini. Janjinya hari Senin atau Selasa. Kok uploadan terbaru yang dijanjikan Teh Yuli belum nongol-nongol juga. Nyatanya ada masalah, sedikit masalah yang terjadi pada channel YouTube si Dede. Nyatanya channel tersebut tiba-tiba hilang dari pencarian. Tentu kita semua ikut bersedih dan mendoakan semoga nantinya channel tersebut bisa kembali sehingga hiburan Lesti Channel yang selalu menghibur kita semua bisa kita saksikan dan tonton
serta nikmati keseruannya. Karena selama ini kita merasa terhibur dengan channel Lesti Kejora, Lesti Channel tepatnya guys. Ya, kita doakan yang terbaik, semoga dimudahkan mendapatkan solusi yang terbaik dari tim yang sudah sigap, sergap untuk segera memproses dan mencarikan solusi yang tepat dan cepat bagi yang terjadi hilangnya channel YouTube milik Dedek Lesti tersebut. Semoga kedepannya ini menjadikan kita juga ikut membantu mendoakan hal yang terbaik bagi channel si Dedek Lesti, terutama bisa dipulihkan kembali seperti semula. Karena kita tentunya sama-sama rindu akan konten-konten seru dari Lesti Channel tersebut. Ya, harapan kita semua bahwa nantinya solusi yang terbaik adalah dikembalikannya kanal YouTube si Dedek Lesti tersebut, sehingga tentu kita semua sebagai penikmat hanya bisa mendoakan dan mereka semua diberikan kekuatan untuk segera melakukan proses atau tindakan yang diperlukan dalam rangka memulihkan, dalam rangka mengembalikan channel Lesti Kejora itu, sehingga nantinya kita masih bisa nonton keseruan, kehebohan, kegesrekan menjelang pernikahan, menjelang hari bahagia di tahun ini tentunya di channel Dedek Lesti dan Bang Bilar. Dengan hilangnya channel ini, kita juga ikut merasa sedih, namun kita selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik bagi pulihnya channel tersebut. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian semua untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu mendoakan. Terima kasih. Yuk, bye-bye.